Channel ini akan mengabarkan berita terbaru dan terhangat seputar Ayu Ting Ting. Namun sebelumnya, bagi kalian yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa untuk terus memberikan dukungan kalian terhadap channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga komen. Serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian bisa menjadi orang pertama yang tahu apabila kami mengupload video terbaru. Baiklah para sahabat, di pagi hari ini kita ada berita yang terbaru nih dari Ayu Ting Ting dan juga Syahir Sheikh. Yang pertama kita lihat dulu nih para sahabat ya, Syahir Sheikh saat mengisi acara di Facebookers semalam nih. Dimana disitu ya para sahabat ya, Syahir Sheikh berfoto dengan Tina Data yang memakai baju ciri khas dari India. Nah, kita salpok nih para sahabat ya, ternyata Ayu Ting Ting di tempat lain atau di lain tempat memakai baju ala India pula nih. Wah, apakah ini arti dari Ayu Ting Ting yang memakai baju India ini para sahabat ya? Memang ya, Ayu Ting Ting ini nggak jauh-jauh nih dari yang namanya India-India. Apalagi ya, Syahir Sheikh sekarang kan ada di Indonesia nih. Mungkin Ayu Ting Ting mau nunjukin rasa cinta dan rasa sayangnya kepada India ya para sahabat ya, mengingat masa lalunya yang indah dengan Syahir Sheikh. Semoga aja seperti itu ya para sahabat ya. Postingan tersebut pun langsung di-repost kembali oleh salah satu akun fans Asia dengan menambahkan sebuah caption. Neng cantik Ayu Sheikh masih setia dengan India, bajunya sewarna senada seirama aja sama Mbak Tina yang tiktokan sama Mas Bejo at Syahir Sheikh. Walaupun di acara TV yang berbeda dan kompak, semoga indah, bahagia selamanya ya, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi bunda-bunda Asia sejati semuanya, sejagat raya, selamat beraktivitas kembali. Semoga selalu sehat, semangat, bahagia, amin. Ada jam 3 sore dan tutupnya sampai jam 10 malam, kecuali weekend harus tutup sampai jam 11 malam. Dan adalah wah, emang benar ya para sahabat ya, kalau dilihat-lihat nih Ayu Ting Ting dan Syahir Sheikh masih mengingat masa-masa lalunya yang indah bahagia ya para sahabat ya, masa mereka berpacaran dulu. Dan sekarang mereka sudah bertemu di Indonesia, semoga aja mereka baik-baik saja dan mereka juga menjadi pasangan lagi ya para sahabat ya, amin ya rabbal alamin. Dan bagaimana nih menurut tanggapan kalian para fans semuanya? Silahkan Anda berkomentar di kolom komentar dan saya ucapkan terima kasih.